Harga ini ya, harga ini kita baru kuras benih lele ukuran 45 ya. Ini itu di sini harga di kolam itu ukuran 45 sekitar 150 ya. Nah, ini ukuran 45 nih. Nah, sebesar ini nih. Kalau teman-temanmu yang aman ukuran 78 ya kalau baru memulai. Ya, ini ukuran 45. Di sini harga 150. Nah, ini. Ya, ukuran 45 harga 150. Kalau kita besarkan bisa jadi ukuran 56, 78 kisaran 2 minggu. Untuk harga 45 150 Bang Yos. Kalau ukuran 56-nya nanti berapa nanti? Kalau 45 120. Oh, 120 untuk pedagangnya. 150. 56-nya 150 ya. Iya. 56 78-nya ukuran berapa? Harga berapa di sini sekarang? Ukuran berapa? 78. 78 dari 250. 250. Iya. Naiknya lumayan ini ya, naiknya ya. 250. Kan ada 67-nya. Ada 67-nya dia ya. Harga 67 di 200. Harga 67 di 200. Ya, gitu. Ini untuk di Bogor nih ya. Untuk harga Bogor. Untuk saat ini, pasaran saat ini ya. Ya. Bulan Februari, tanggal 21 ya ini. Ya. Harga bisa berubah, tapi harganya nggak terlalu jauh berubahnya ya. Tapi di Bogor lebih stabil sih. Bogor lebih stabil lah harganya ya. Walaupun lagi susah-susahnya benih paling 20 rupiah lah naiknya. Naiknya ya. Ya. Nggak terlalu jauh banget ya. Ya. Ada tiga ukuran ya? Iya, 45, 56. 45, 56 nih ya. Iya. Kita mau ngitung nih ya, tahu berapanya, sistemnya kita sampling doang. Per berapa ons sih Bang Yos? Kita hitung ini. Biasanya kita hitung sekilo. Sekilo, kita hitung ya. Sekilo berapa ekor ya? Iya. Kita lihat nih ukuran sekilo berapa ekor isinya. Selanjutnya langsung pengaliannya aja. Kilo. Kilo ya. Nah, ini sekilo, baru kita hitung berapa ekor nih sampelnya nih. Sembilan belas,
20 21 22 23 123 123 kali kali 5 kali 5 berapa tuh? Berarti 5 500 600 615 ya, teman-teman. Berarti sekilo ukuran sekilo itu untuk ukuran 56 ya ini 56. Ya. Ada sekitar 615 ekor ya. Iya. Nah, ntar tinggal kita kaliin aja langsung nih berapa nih. Berapa kilo isinya? Kalikan 500. Kalikan 500 615. Dengan harga berapa Bang Yos ini? Harga yang 56 150. 150 ya, 56 ya. Mm-hmm. Oke, cukup sekian teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Udah hujan gerimis nih. Semoga sukses.